jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya. Number 1. Autonomous Tractor. Alat berat ini juga dikenal sebagai traktor tanpa pengemudi, merupakan kendaraan pertanian yang dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkannya beroperasi tanpa campur tangan manusia. Traktor ini memanfaatkan kombinasi sensor canggih, teknologi GPS, kamera, dan kecerdasan buatan. Meskipun traktor ini menawarkan banyak keuntungan, terdapat juga tantangan dan pertimbangan, termasuk masalah peraturan dan pelatihan petani. Number 2. Ropa Tiger. Alat berat ini adalah mesin pemanen khusus yang diproduksi oleh perusahaan mesin pertanian Jerman. Alat berat ini dirancang khusus untuk memanen tanaman umbi-umbian yang digunakan dalam produksi gula. Alat berat ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan hasil panen dari ladang secara efisien dan efektif, di mana budidaya pertanian umbi-umbian yang membutuhkan kecepatan dalam memanen. Number 3. Scraper. Alat berat ini adalah alat pemindahan tanah dirancang untuk menggali, mengangkut, dan meratakan tanah atau material lainnya dalam jumlah besar. Alat berat ini biasanya digunakan dalam proyek konstruksi, pertambangan, pertanian, dan teknik sipil untuk memindahkan dan mendistribusikan kembali material secara efisien. Alat berat ini adalah alat yang berharga dalam industri konstruksi. Number 4. Tracker Dumper. Tracker Dumper dirancang dengan roda rantai, bukan roda karet, sehingga memberikan peningkatan stabilitas pada permukaan yang tidak rata. Stabilitas ini sangat penting, terutama ketika bekerja di tanjakan curam atau tanah lunak. Alat ini dapat digunakan di medan yang sulit, berlumpur, dan batu-batuan terjal karena tidak menggunakan roda karet. Number 5. Backhoe adalah kendaraan penggali yang dilengkapi dengan semacam cangkul atau pengeruk di belakang dan wadah di bagian depan. Mesin serbaguna ini dioperasikan oleh pengemudi dan memiliki kemampuan untuk mendorong material dengan keuntungan tambahan berupa scooping atau penyekop tanah. Karena bentuknya yang kecil dan kemampuan manuvernya yang tinggi, backhoe sering digunakan di daerah perkotaan.